Untuk edisi kali ini, saya buat dua jenis. Bismillah dengan Assalamualaikum. Frame dia ni saya guna tema klasik. Bahagian tepi dia ni saya potong dan saya buat satu line corner-corner macam ni. Untuk tulisan jawi tu, saya tebuk pakai mesin CNC dan saya isi epoxy. Epoxy ni saya pakai tiga warna, warna hitam, warna kelabu dengan warna emas. Kalau kita tengok dekat macam ni, baru timbul warna emas tu. Epoxy ni saya sengaja isi separuh macam ni, bagi tulisan ni dia ada lekuk dalam macam tu. Yang ni saya dah siap tebuk lubang yang jenis keyhole. Jadi paku ni akan masuk ke dalam. Okey. Sebenarnya saya dah lama plan untuk Tukul Bina ni ada satu produk ataupun merchandise macam tu. Saya plan daripada tahun lepas lagi. Tapi benda ni ambil masa yang lama sebab saya nak produk tu ada sentimental value. Saya nak saya hasilkan sendiri produk tu daripada idea saya. Dan guna mesin ataupun barang-barang yang ada dekat bengkel saya. Mulanya saya nak buat satu perabot sebab saya ada kemahiran untuk buat perabot ni. Tapi perabot ni dia tak berapa relevan sebab dia besar. Untuk postage tu tak berapa relevan. Kalau nak cepat, saya boleh je beli produk yang dah siap ataupun print letak logo Tukul Bina. Kalau saya rebrand je macam tu, produk tu tak ada nilai sentimental. Bagi saya tak best. Jadi saya teruskan lagi cari. Dan saya teringat, masa saya jadi tukang kayu dulu, saya teringin nak ada satu mesin CNC ni. Saya tengok kawan-kawan dekat grup kayu sana, hasilkan craft, hasilkan macam-macam yang kreatif guna mesin CNC ni. Memang sangat cantik. Tapi masa tu saya tak ada duit dan mesin CNC ni boleh kata baru time tu. Yang ni cerita 6 tahun lepas. Bila saya fikir-fikir balik, saya rasa macam baloi untuk saya ada satu mesin CNC ni sebab saya boleh buat macam-macam craft daripada mesin CNC ni. Dan craft ni saya boleh hasilkan sendiri guna idea saya untuk followers Tukul Bina. Jadi akhir tahun lepas, saya spend duit saya sendiri guna duit tabung saya untuk beli barang-barang CNC ni semua. Masa tu memang pedih sebab mesin CNC ni memang kos dia mahal. Saya pun bukannya banyak duit sangat, jadi saya pejam je mata time tu. Untuk mesin CNC ni, saya buat daripada A sampai siap. Masa mesin ni siap, memang happy. Saya cuba ukir satu bentuk. Saya ukir bentuk kucing saya. Tapi sebab mesin ni dia tak berapa tepat, ukiran yang siap tu dia jadi rupa lembu. Jadi banyak kenangan yang tak best pasal mesin ni. Bila saya dah setting semua, mesin pun dah siap, saya dah boleh running. Saya ingatkan mesin ni dah ok, dah siap sepenuhnya. Rupanya dia punya problem lagi besar. Bila saya nak mulakan kerja, saya potong, dia akan berhenti pada tengah-tengah kerja tu. Jadi kerja tu tak akan siap. Dulu saya pakai PC ni untuk connect mesin CNC saya. Sambungan dia ni jadi putus. Kerja jadi tak siap. Saya tak jumpa lagi masalah untuk selesaikan benda tu. Tapi nasib baik, dekat Malaysia ni kita ada seorang sifu CNC yang sangat-sangat power. Abang Mi ni dia jual mesin CNC yang dia buat sendiri. Banyak jenis mesin CNC yang dia dah pernah buat. Dia pun dah lama dalam bidang ni. Jadi banyak benda yang saya belajar pasal mesin CNC ni daripada Abang Mi. Kalau tak ada Abang Mi ni, saya rasa mesin saya ni tak akan siap. Jadi saya dah upgrade mesin CNC saya ni kepada sistem offline. Board ni memang mahal. Saya terpaksa spend dekat RM2,000. Lepas saya beli benda ni, hari-hari saya makan Maggi. Macam-macam benda dah saya potong pakai yang ni. Sebab sistem dia ni memang best sebab dia stabil. Tapi bila kita terlalu happy, time ni bala datang. Masa saya tengah potong aluminium yang ni, power supply mesin saya ni terbakar. Dia salurkan power yang lebih dekat board ni. Jadi board ni padam, tak boleh hidup langsung. Puncanya sebab saya pakai power supply yang murah. Sebab saya dah habis banyak dekat sini, jadi saya nak jimat dekat benda-benda yang lain. Ternyata benda tu sebenarnya penting. Masa tu saya dah buntu, saya dah rasa masa depan saya ni gelap, tak ada hala tuju. Tapi nak pendekkan cerita, board CNC saya ni boleh repair. Lepas mesin ni dah siap repair, saya dah tak banyak update, saya dah tak banyak buat video sebab saya tak yakin mesin ni okey. Sebab banyak sangat masalah, saya pun jadi tawar hati. 2-3 bulan saya test, saya tengok dia punya performance ni macam okey, tak ada tanda-tanda macam nak rosak. Jadi macam dah yakin sikit untuk saya guna secara heavy duty. Start bulan puasa hari tu, saya dah mula design untuk craft saya ni. Bila dah ada design macam ni, saya dah order kayu dan mula kerja. Untuk craft kali ni, saya nak cuba hasilkan guna kayu board yang jenis ni. Yang ni dia pakai kayu jenis akasia.
setelah hampir 3 bulan saya buat benda ni, dan yang ni antara punca kenapa saya tak banyak buat video sekarang. Jadi yang ni produk yang dah siap. Belah dalam dia ni saya isi epoxy. Saya buat 3 campuran warna. Warna kelabu, warna hitam dan warna emas. Yang ni saya buat 2 jenis. Bismillah ni boleh letak dekat dalam. Assalamualaikum ni boleh letak dekat luar. Yang ni saya dah jemur lama, dah kering dah pun. Yang ni dah ready untuk packing. Yang ni saya akan letak dekat Shopee. Kalau sudi untuk support saya, boleh pergi dekat Shopee sana. Yang dekat dalam ni saya dah siap packing, ada dalam 20 keping. Kotak dia ni saya terpaksa buat sendiri. Sebab kuantiti saya ni sikit, jadi kilang tak ambil order. Terpaksalah saya pakai mesin laser. Batch kali ni memang banyak yang reject. Belas-belas keping yang reject yang tak boleh pakai. Yang reject ni ada yang boleh repair balik, ada yang tak boleh repair langsung. Untuk buat benda ni, saya kena buat sekaligus macam ni. Sebab dia ambil masa yang lama. Dan saya terpaksa bahagi masa antara buat video dengan buat benda ni. Benda ni dia jadi lambat. Sebab hari tu saya nak buat kabinet dapur, saya letak tepi dulu benda ni. Bila kabinet tu dah siap, saya sambung balik buat kerja ni. Jadi itu saja untuk video kali ni. Harapnya lepas ni saya dah boleh fokus balik buat balik video yang dah lama tertangguh. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.